Salam. Ya Mas, saya mau transfer, cuma ini lagi nunggu antri. Ya. Itu saya mau tanya lagi masalah barangnya sebelum saya transfer. Itu apa saja yang saya dapatkan ya? Tadi udah dikirim, enggak maksudnya saya ingin keterangan apa saja yang saya dapatkan. Yang mesin itu apa saja? Kan ada yang oranye itu apaan tuh yang oranye? Yang buat ya yang aja. Itu posisinya. Iya, 04. 03 duit saya nggak nyampe. Emang berapa 03? Iya, 04 saya kan. Oh, gitu ya. Apa 03 maksudnya? Ini Mas, dua Mas ya, satu liter, dua jual box 22 liter, rangka besi, box panen, kontrol digital, terus Mas up, dan lampu pilot running Mas, lampu Poltek, dan pompa mini, 12 unit. 12 ya. Oh jadi sa M apa tadi yang MP 04 berarti saya dapat mesin 1 cool box 1 ya. Pompa 12 biji. Iya. Ya. Oke oh, oke berarti saya kirim 1.500.000 berapa tuh sama ongkos kirimnya? Apanya? Kan tadi ada ongkos kirimnya, kan DP kan oke. Okay. Di 1.500.000 ya semua ya. Bank BRI ada nggak? Ini saya di BRI nih. Nggak ada Mas, adanya itu. Saya kalau bisa BRI gitu. Ada ya? Iya sama sih. Kurangin aja 50 ya, 50.000 ya untuk bayar ongkos transfer ya. Oke, makasih. Berarti saya dapat mesin 1 box 1 pompa 12 putar panel. Berarti ini cara pakainya gimana nih? Tinggal iya. Pilot ya. Kontrol digital thermostat ya, dan box panel dan rangka besi. Oh gitu. Jadi ini colok ya? Nah, cara pakainya ntar gimana tuh Mas? Pakai apa tuh? Itu tinggal dimasukin AS kantong udah jadi es. Nanti kalau di sana sudah sampai di sana Mas mau pakai Mas telepon saya biar saya ajarin, biar saya bantu. Oh gitu. Nah, pemesanan saya ini ready apa posisi saya menunggu siap rakit dulu? Tinggal kirim ya. Ah, kalau tinggal kirim, kirim fotonya dulu Mas, bisa nggak? Yang mau dikirim tuh yang mana? Yang apanya ini? Yang mau dikirim, katanya tinggal kirim. Berarti ya, barangnya ready kan? Sebentar saya minta sama anak buah saya ya. Oh ya baik. Minta sama anak buah saya. Baik. Iya, siap. Iya. No tipu-tipu. Nah, ini alamat saya. Saya barusan tadi nelpon si penipu. Ya, nelpon si penipu barusan katanya MP04. Dia nggak ngerti. Saya Hermal dari CP Mutiara Pesel. Semua gambar dan video yang mereka gunakan itu video dan gambar saya. Nah, ini MP03 harganya 17 juta. Ini MP03 juga harganya 17 juta. Ini MP01 harganya 12.500. Nah,
Kalau MP04 itu saya jual 10.500. Goblok, penipu. Nah, jadi kalau masalah pompa, satu box ini itu cuma 6. 5 dan 6. Kadang saya kasih bonus 6, kadang kasih 5. Nih, satu box ini. Begitu. Enggak ada 12 pompa naruh di mana? Cuma seperti ini pompa ini. Lihat nih. Nih. Mana naruhnya lagi? Tuh. Dasar penipu. Jadi bagi rekan yang berharap hati-hati karena sudah dua kejadian ya. Semuanya sudah saya dokumentkan di baik di apa? Di YouTube saya, di Facebook saya sudah saya upload juga. Saya Hermal, ketik Hermal nama saya dan nomor telepon aja. Sebenarnya gampang, tinggal nomor telepon, cuma ketik nomor telepon dia. Kalau penipu ini saya lihat, sudah saya telusuri, dia itu posisinya apa produk orang yang lagi mulai laris, dia seperti batik, meja, jual motor, jual apa, ada di situ. Nah, kebetulannya sekarang dia bikin tuh satu Facebook itu aja. Dia salinlah semua video-video dan gambar saya. Mang, bukan kesalahan saya juga sih, sebenarnya wajar karena salah guna. Semua video dulu tidak saya kasih nama saya, Mitra PSL, tidak suka seperti itu. Ini mereka download. Kayaknya dia juga main di Instagram. Di Instagram mainnya juga. Ini penipu ini dia pakai bank BTPN, jadi bank pensiunan, jadi mungkin rekening aki-aki dia pergunakan nih mama. Tapi semuanya nanti saya upload nomor rekeningnya, nomor telepon. Tapi kalau telepon bisa diganti-ganti ya. Kalau rekening bisa. Jadi bagi rekan yang mau pesan, ajak video call, ada nggak barangnya? Nih kayak saya nih, nih video call semua jelas. Oh, ini yang di luar nih, ini yang di dalam barang saya nih. Nih, tuh, barang saya semua nih. Nah, penipu ini nggak jerah-jerah nih. Jangan-jangan penipu yang sama saya lapor kemarin, mudah-mudahan penipunya sama. Tapi saya lihat dari bahasanya beda penipunya nih. Benar-benar. Jadi buat rekan-rekan yang mau pesan, saya di sini saya tekankan, saya hanya ada tiga dalam arti kata, nomor GSM, nomor kantor 1. Jadi nomornya yang kalau yang GSM 08111342128 dan 08129128238 dan nomor telepon kantor 021 22744 93 021 22744 935. Itu nomor saya. Rekeningnya hanya satu juga, atas nama CP Mutera PSL. Gak ada rekening lain. Oke, wassalam, terima kasih. Hati-hati.